Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Rai, Rai, aku mohon. Rai, tolong tatap kami. Kau ingat kami kan? Diam! Kalian semua telah melakukan kesalahan. Untung saja aku melihat kalian saat akan melarikan diri. Berani sekali kalian mengkhianati Pajajaran. Biar aku berikan kalian hukuman. Rai, tapi kami bukan pengkhianat. Aku sumpah melarang, Rai. Ini sudah menjadi keputusanku. Prajurit, berikan mereka hukuman cambuk. Ayo Aden, Aden istirahatlah atuh di dieu. Ada Aden. Punten. Aden tidak apa-apa, Aden. Aura jahat pedang itu sudah menghilang di tubuhku. Dihancurkan oleh tebasan pedang tadi. Aku harus mengerahkan jurus Dampal Kabedasan seperti yang diajarkan oleh Syekh Kudaku Iblis. Alhamdulillah, kekuatanku telah kembali. Sekarang aku yakin bahwa pedang itu memang bukanlah pedang Zulfikar. Tapi pedang itu memiliki kekuatan yang sama dengan pedang Zulfikar. Den, Aden. Kita harus menyusul Raka langsungsah. Aden, tapi teh, aduh, Aden teh susah sepisan kalau dikasih tahu. Suruh istirahat lah, maksud saya teh. Tapi Aden kayaknya udah sembuh. Kamu tuh enggak tahu, Aden teh pura-pura kali. Yuk, kita naik sana. Serikat Pendekar Manggala Yasa yang dipimpin oleh Layang Kingki. Serikat Pendekar Manggala Yasa itu adalah satu-satunya pendekar yang diakui oleh istana. Ketua Serikat Pendekar ini secara periodik hadir dalam sidang-sidang istana. Serikat ini memiliki keuntungan tersendiri di istana. Difungsikan sebagai tangan ketiga bagi istana yang bertugas memantau dunia persilatan. Kingkin, sudah lama sekali aku ingin membalasnya. Kau benar. Kalau begitu, ayo kita cari dia.
Nenek, aku mohon pamit ke Bukit Manggalayasa. Pergilah cucuku, tapi cepat kembali agar urusan kita cepat terselesaikan. Baik, Nek. Bawika, ayo. Baik, Raka. Rai, aku mohon. Rai, tolong tatap kami. Kau ingat kami, kan? Dia! Kalian semua telah melakukan kesalahan. Untung saja, aku melihat kalian saat akan melarikan diri. Berani sekali kalian mengkhianati Pajajaran. Biar aku berikan kalian hukuman. Rai! Tapi kami bukan pengkhianat. Aku sumpah barang, Rai. Ini sudah menjadi keputusanku. Prajurit, berikan mereka hukuman cambuk. Yunda, kami bukan penjahat, Yunda. Ingatlah, tolong ingat kami, Yunda. Rai, tunggu sebentar. Tolong, paling tidak, panggilkan Nanda Prabu Surawisesa, biar dia yang memutuskan. Dayang Lancang, beraninya kau menyebut putraku Nanda. Prajurit, cepat cambuk mereka! Ini aku, Raka. Bagaimana mungkin kau bisa pulih begitu cepat? Tiada hal yang tidak mungkin selama Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jika memang benar kau adalah Raka Layang Kusuma, marilah kita pulang ke istana Pajajaran. Tutup mulutmu. Aku bukan Rakamu. Dengan kekuatan terakhirku, aku akan membunuhnya.